Halo guys, balik lagi di MangoMango Review. Gua David, gua Yoga, dan hari ini kita ada special guest, our best friend di belakang layar kamera itu, Bang Jimmy. Nah, gila. Dia hari ini bakal tolongin kita buat nge-review apa ya? Kasih tahu dong, Yo. Hari ini kita bakalan nge-review The Torta. Iya, The Torta itu dari mana dia The Torta? The Torta itu dari biasa Public Distrubution. Ya. Dia adalah blueberry cheesecake. Kita ada yang variasinya yang 3 mg nikotin karena kita lebih ngincer flavor. Yang ada yang 6 juga, tapi ya masih in process of making juga. Dan hari ini kita bakal tes buat kalian, kasih tahu rasanya, what is the variasi botolnya, apa di dalamnya, botolnya merek apa, dan segalanya, oke? So, here we go. Hari ini kita bakal pakai apa nih? Liquid apa nih? Liquid apa? Ini pasti di Torta lah. Maksudnya modnya apa? Mod. Oh, modnya yang ini? Oh, oke. Okay. Yang fire ini luar biasa, guys. Oke, okay. Nih. Gue juga belum ngerasain pakai belum. Ini belum. Belum pernah. Oke. Lo harus ngerasain gue kayak gimana. Fresh mix, oke. Tapi gue belum ngerasain, tapi sekarang gue mau ngerasain. Oke, kita bakal lihat. Oke, sebelum kita coba dalam inside this kemasan ini, kita bakal explain to it. The Torta itu, ya like what I said, dia blueberry cheesecake. Dia 3 or 6 mg of nicotine. Dia chubby gorilla, black chubby gorilla bottle, which is really nice, very nice. Tahan lama kok liquidnya bakal di sini. Dan yeah, dia blueberry cheesecake. Setahu gue sih throat hitnya katanya smooth. Dengan harganya itu berapa ya itu? Dengan harga, aduh, Yoga dong kasih tahu. Oh gitu. Jangan saya apa? Tapi saya salah harga. Yang our best friend lah. Kasih tahu dong harganya berapa? Saya belum tahu. Oh, belum tahu. Oke, di Torta ini sangat terjangkau harganya. Cuma Rp100.000. Wow. Ya benar, Rp100.000. Gila gua. Cuma 100.000. Setahu gua sih banyak yang liquid zaman dulu itu sebelum awal gua vaping 100.000 liquidnya. I'm sorry to say lumayan parah sih rasanya, tapi betul. Bentar, gua coba dulu deh ya. Sebelum dia lebih ke apa ya? Lu pikir-pikir dia 100.000, tapi more flavor dia apa ya? Kayak rasa-rasanya lebih ke jangka harga bisa nyampe 180.000-an sih. Kayak that flavor udah liquid premium gitu dah. Nice. Gua sendiri kaget dia 100.000. Dari flavor gua coba tadi di thumb testnya. Gimana Bang Jimmy? Manisnya pas. Manisnya pas. Oh, rasanya okay. Manisnya gitu, pas. Kita langsung aja coba di mod kita langsung ya. Hari ini gua alhamdulillah didonasikan kepada bapak yang di belakang kamera namanya Bimo Nugroho. Hari ini dia gantian nama kita, dia udah mewakilkan Fresh Weeks buat kita, you know, datang dari rumah, jauh-jauh dari rumah dia buat Fresh Weeks kita hari ini, nolongin kita. Saya shout out to Bimo Nugroho ya, thank you ya, gila. Oke, hari ini kita bakal rewake guys ya, warna liquidnya bening. Wow, itu mah bakal bikin kapas cepet hitam pasti, kuning seperti itulah, kotor. Gue jarang lo blueberry liquid kayak gini nih, warnanya putih. Dia agak kental ya. Kental. Iya. Berapa sih, yuk, PG-PG-nya? Itu coba lihat aja pada situ pak. Oh iya pak. PG-PG-nya. Kalau salah sih 70-30 atau 70-30. Wah ini. Iya, bener ya? Iya. 70-30 ya. Pas banget nih, kita coba tes fire dulu di RX R233 ini. Clouds are chucking bro. Ini dengan liquidnya itu luar biasa. Buset dah lu, lihat aja flavornya kental banget. Oh gila nih, gua mewakilkan my boss Pomi, Bang Jimmy, buat mencobakan The Torta. Monggo Bang Jimmy. Monggo. Coba kita rasa dulu ya. Coba rasakan. Inhale-nya apa? Exhale-nya apa? Kalau pas ngisepnya itu lebih enteng. Tapi kalau pas dikeluarin lagi ngejos banget pokoknya. Rasa, dari soal rasa gimana Bang Jimmy? Soal rasa nih, rasa si tortanya ini. Kalau rasa emang enak.
kagak terlalu manis deh. Pas ya. Rasanya pas lu nyesep itu rasanya keluar apa? Blueberry-nya kah? Cheesecake-nya duluan kah? Atau apa? Blueberry-nya duluan atau yeah. Di mix kecampur gitu. Udah keluar? Gimana? Cheesecake-nya langsung keluar juga. Cheesecake-nya keluar juga. Yeah. Oh. Buat seorang Bang Jimmy itu throat hit-nya enak enggak? Halus. Kekencangan atau apa? Lembut banget. Tuh guys, lembut banget. Lembut banget ya. Wah, heran. Coba gua kasih yoga dulu dah karena gua baru nge-rewik kan. Aduh, gua jadi enggak enak kan nih. Good stuff. Ini Durga ya? Oh, Durga, sorry. Sudah ke Durga ini. Aduh, coba top cap-nya. Kita tukar top cap-nya. Karena gua juga punya Durga. Eh. Itulah keuntungan yang punya automizer yang sama. Ini liquid the best banget pokoknya. Ini liquid, bener kata Bang Jimmy, ini manisnya pas banget. Udah gitu pas inhale-nya, gue ngerasain blueberry-nya banget. Begitu pas exhale, ini gue ngerasain bener-bener berpadu antara si cheesecake dengan blueberry ini nyatu banget. Dan aftertaste-nya itu, wah gila, tahan lama guys. Oh ya, aftertaste-nya tahan lama pokoknya. Coba itu kan udah beberapa, kadang-kadang kan coil udah lumayan gosong kan abis beberapa sud. Coba itu masih ada bebekas warna nggak? Wah, masih clear. Kagak clear, masih clear. Bersih banget. Itu karena efeknya, efek gara-gara liquidnya cair, liquidnya itu clear warnanya. Itu mind blown bro. Gak kuning sama sekali, gak bikin kapas. Aduh, gua jadi pengen. Coba. Okay guys, this is my first time trying the torta. Gimana? Gurih, pokoknya gurih. Gurih banget. Gua masih amazed dengan ini. Gua dapet flavors yang lu enggak bakal tahu di sini. Itu lebih keluar. Padahal gue airnya biasa ya, airnya biasa kan, cuman round wire biasa, nggak ada fuse clapton, nggak ada yang lain-lain, nggak ada basa-basi lah. Coil biasa. Gue dapetnya itu dia semuanya di sini ada blueberry-nya, ada cheesecake-nya, sama ada crust-nya juga. Whipped cream-nya juga ada. Gue kerasa semua inhale-nya cheese sama blueberry itu menurut gue ya. Tapi cheese-nya itu cuman dikit banget. Blueberry nendang, pas udah exhale cheese-nya keluar, sama crust cheesecake-nya tau gak sih di bawahnya itu crust-nya itu keras banget. Bah, luar biasa dah, kayak topping apa gitu. Kayak gua manisnya pas. Ini gua buy all day. Kalau gua dikasih kesempatan buat beli ini, gua dapet ini terus. Lu gimana, Yo? Wah. Ini gua bakalan gimana ya? Dari sekian blueberry atau blueberry cheesecake, ini gua paling suka banget the torta ya. Ini buatan public distribution dari Favorizer Jakarta ya. Gua nyoba lagi lah. Wah, gila ketagihan kayaknya nih. Lagi ya. Udah begini pokoknya Bang Jimmy harus beli. Bang Jimmy harus beli. Gua tetes lagi ya. Takutnya masih habis. Oh, itu masih banyak. Masih ada ini ya. Masih ada. Itu rasanya udah enggak bakal hilang udah. Bang Jimmy sampai umur 50 tahun juga enggak hilang itu. Waduh. Liquidnya kental banget guys. Tahan lama, dia nggak easily vaporizable, jadinya tahan. Benar. Masih berasa aftertaste-nya? Aftertaste-nya masih terasa. Gue di mulut gue masih ada blueberry flavornya, gurihnya itu nendang banget, gue suka banget gitu. For creamy lovers, pertama kali coba, gue saranin ini. Oke, okay? Gue saranin ini, nggak ada yang lain. Karena pas banget semuanya, manis, atas segalanya itu pas banget. Blueberry cheesecake, the torta is the best. Iya gak? Iya. Setuju sekali gua mah. Alright guys, itu aja buat kita dari Godrow Reviews. Don't forget. Coba, Bang Jimmy, gua mau Bang Jimmy yang penutupan. Oh, okay. Kayaknya dia sudah, karena Bang Jimmy subscriber kita kan? Iya. Iya kan? Bang Jimmy pasti tahu dong gimana cara closingan kita. Ya gak? Ketik rank berapa nih? PNSP. Kita megang motor satu? Apa? Megang motor satu? Megang motor satu. Kita pas nanti terakhir di Bang Jimmy. Ya Bang Jimmy bisa enggak closing-annya? Mau gede banget ya. Shotgun guys, terus. Jangan lupa buat nimpuk ini buat nimpuk apa aja di sini. Ya, apa aja bisa. Coba closing-in, Bang. Closing-in Bang Jimmy, bisa enggak?
Oke. Oke guys, this is buat Dotron review video kali ini aja. Don't forget to like, comment, and subscribe to our channel. And by the way, terima kasih banyak guys buat 50 subscribersnya. Terima kasih. It wouldn't be us here if it weren't for you. I mean like 50 subscribers buat kita itu new channel. Itu luar biasa banget. Dalam sebulan ini kita baru bikin video, baru naik beberapa doang. Kita mohon maaf kalau ada kesalahan apa aja, tapi kita terima kasih banyak untuk 50 subscribersnya. Kayaknya udah lebih dikit ya. Tapi yeah, that is it for Gondrong Reviews. Like what I said, don't forget to like, comment, and don't forget this is an honest review of the Torta. It's the best Ejuice you can get in Jakarta. Satu right lagi, buat kalian yang mau atau yang punya saran buat liquid apa yang pengen kita review, ya. Oke, boleh di komen nanti. Kalau kita ada waktu kita pasti bakalan nge-review itu. Oke. Bakalan ada waktu review. Dan just comment easily. Cuman beberapa ketikan doang. You know. And jangan lupa guys, kita cuman bukan buat liquid doang. Bukan buat liquid doang. Mod also, RD also. Ada yang beberapa kalau mau tes battery firingnya mungkin ya. Mungkin ya. Some of the good brand batteries yang bagus ya, luar biasa lah. Okay guys, that is it for the reviews. And we see you next time. Remember, keep on vaping.